Cuaca sangat panas di tempatnya Bude, tapi nggak tahu nanti malam, nanti sore atau sebentar lagi. Alhamdulillah sudah mulai rame ya, waktunya orang makan siang. Bude tadi juga barusan pulang ya, antar pesanan. Biasa kalau anak-anak koko ini kalau istirahat nggak diantar makan aja dulu. Nah, sekarang bungkus. Sana Mbak Sus goreng Bude yang bungkus lalapan biasa. Tangannya sama dia loh ya, bibirnya sama bicara, tangannya sama dia. Bude habis selat tadi pagi. Ternyata jaringannya oleng-oleng. Ayam tiga, Mas. Sudah.
dua lagi anak. Mana tempat duduk? Oh ya. Kembali nih 10. Kasih ya. Ya, sama-sama. Aktivitas siang yang menyenangkan ya hari ini. Sudah mendidih, tambahkan daun kemangi. Tunggu sampai dia mendidih ya. Diincip-incip dulu Bude, biar rasanya enak atau enggak. Yummy sekali, mantul ikan kuah ini. Lanjut sekarang bikin bihun ya. Nah, ini sudah enggak kasih masuk bumbu-bumbu semua. Terus tinggal kasih masuk bihunnya ya. Tunggu sebentar. Bihun gorengnya sudah matang dan lanjut lagi tiga orang yang kerja sana ya, dibantu Bapak Koyo. Pasti koki cadangan ini selalu siap gerak. Nah, karena sangat habis itu bikin sambal yang biasa sudah kayak ini pedes yang tak kayak kita pakai sambal manis karena belum makan saya belum.
udah nasi goreng 2, minumnya 1. Kembaline 5.000. Kasih ya. Nyambel sama goreng. Bapak kau yang sana ngapain? Ada di pawon.